Shinobi masih di game One Piece by Limit. Kita nggak lanjut story karena level masih 27, harus 29 guys. Dan ini ada banner baru cuy, Admiral Fujitora guys, mantap nih, karakter baru nih. Kita coba langsung lah, gua punya 10 nih, dapat nggak kira-kira ya. F, let's go. Cih, Spock sih. Luffy lagi. Luffy. Ayolah. Albida. Sanji. Nggak dapet coy. Satu ininya berapa cuy? 200. Coba cuy kita mainkan cuy, skill-skillnya kayak gimana cuy. Oke, basic attack-nya dulu. Mantap. Skill 1 guys. Oke. Skills. Oh, beda lagi cuy. Sekarang yang ini. Mantap. Kita coba skill 2. Gila, keren banget. Wih, madep coy. Coba skill 3. Wis, madep ini coy. Oke, kartu skillnya Meteor. Oh, ditekan naik coy. Gimana ini? Bisa dua kali ditekan anjing, beda lagi. Gila, skillnya banyak banget coy. Kita coba ultimate guys. Anjir, Meteo coy. Wih, keren ini. Bintang 5 coy. Usah anjir dapetin karakter ya. Ini complete yang ininya sekarang. Kita duel berarti guys. Iya, langsung aktif tuh. Pilih yang disitunya ya. Gila pak, gitu coy. Waduh, nih gua tekan nih, anjing, gila cok. Wah, OP nih, parah coy, OP banget coy.
Kita ulti guys. Kita ulti guys. Bentar guys, kita ulti guys. Let's go. Anjir kena cok. Edun, Edun, Edun. Anjir. Kena goblok. Red Hawk. Madep. Wah, anjing OP parah ini, coy. Gila karakter. OP parah, coy. Asli. Komplit udah. Ini skill kartunya satu meteor, satu lagi belum coba nih. Ini satu ginian berapa ya? 200 ini. Lah, anjing dapat kobi, cok. Bener 200 anjing mahal banget cuy. Wah gila OP banget bro. Oke, mungkin segitu dulu untuk gameplay karakter baru si Admiral Pujitora ya. Wah ini OP banget guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.